Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue lagi di Tahura, mau lihat rusa, penangkaran rusa, kayaknya bagus. Yuk kita lihat ke sana. Oke, sebelum ke rusa kita harus melewati jembatan oyel kayak gini guys. Ini jembatan serem banget. Coba lihat ke atas, ke bawah, gila coy. Gila banget, jembatannya ngeri. Ya, Tahura ini. Kita beresin ya, nanti di sana kita video lagi. Oke, ini perjalanan udah hampir 1 jam ya, dari ini loh, dari mana tadi tuh, dari pintu Tahura ya, udah melewati gua Hiro, maksudnya gua Belanda gitu ya, gua Jepang, dan sekarang kita udah melewati jembatan ya, yang pasti itu bukan jembatan si Rotol Pustakin coy, tapi ngeri juga itu jembatan ya, katanya maksimal 4 orang coy. Jadi gua harus hati-hati, kalian juga kalau mau sini hati-hati ya. Di sini ada penangkaran rusa dan kita akan melihat rusanya, kita juga akan coba ngasih makan rusa ya di Tahura ini. Kesananya katanya ada apa ya, ada situ Patenggang kalau nggak salah ya, tapi kayaknya gue sampai sini aja dulu ya, karena di channel ini channel buat binatang-binatang kayak gitulah ya. Oke, kita akan melihat, sebentar lagi kita akan nyampe dan tentunya gue akan ngasih makan si rusa yang ada di Tahura ini ya. Ya, kita mulai. Oke teman-teman, kita sekarang sudah mulai kelihatan kandangnya, lumayan juga luas dan di sini ternak coy. Ya, masih ada rusa yang baiknya dan kita akan langsung segera kasih makan si rusa ini ya. Kasih makannya wortel sama dengan rabbit sama dengan apa ya? Kelinci ya. Yuk kita kasih makan coy. Menuju ke itu ya, ke jembatan itu ya, kita akan ngasih makan dan masuk ke kandang situ ya, mudah-mudahan aman ya. Sambil jalan aja kita akan ngasih makan si rusa, kita akan ambil 2 ember kayaknya cukup ya, langsung coy. Dari mana dia? Dari saya. Kamu dari mana lu?
Sok. Lepas sih. Enak ya, Pak. Tuh lihat apa itu. Jangan dekat-dekat. Itu dekat matanya ada apanya, lubang apa ya? Tuh kasih makan lagi, Kay. Jatuh tuh. Yang kecil.